Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Tabipun. Halo teman-teman, selamat datang di SMK YPI Tanjung Bintang. Kembali lagi bersama saya Dainta, aku merupakan salah satu pelajar dari SMP Negeri 1 Tanjung Bintang kelas 9A. Kali ini Dainta akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling dan mengenal lebih lanjut SMK YPI Tanjung Bintang. Kira-kira teman-teman kepo nggak nih? Di dalam sekolah ini ada apa aja ya? So guys, daripada penasaran, yuk kita telusuri. Let's go! Nah guys, Dainta mau keliling-keliling sekolah nih. Nih di sini ada ruang kantor TU atau Tata Usaha. Yuk, jalan lagi yuk. Dan di situ ada bengkel TPTU lah atau Teknik Pendingin dan Tata Udara. Nah, kebetulan banget nih, pada hari Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023, SMK YPI mengadakan sebuah kegiatan, yaitu YPI Trainer Show. Dalam YPI Trainer Show, terdapat beberapa rangkaian acara, mulai dari pembukaan, menyanyikan lagu wajib, sambutan, doa, dan door prize loh. Di SMK YPI Tanjung Bintang terdapat 3 program keahlian atau jurusan, mulai dari TKRO atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan, lalu Teknik Pendingin dan Tata Udara atau TPTU. Nah, di sini ada alat yang difungsikan untuk menahan dan membersihkan bahan bakar pada kendaraan. Lalu ada stand sporing yang difungsikan untuk mensejajarkan roda depan dan belakang. Dan masih banyak lagi. By the way, di sini ada lomba Mobile Legends juga loh. Wah, keren banget gak sih? Penasaran gak? Yuk kita telusuri. Oh ya, di sini ada stand perakitan komputer, lalu stand setting server untuk voucher wifi gratis. Nah guys, di sini ada pembuatan pin juga loh, dan nanti hasil pinnya tuh kayak gini. Nah, ini dia, kita tinggal kirim foto dan bakal jadi kayak gini. Buat temen-temen yang mau mendaftar ataupun sekolah di sini banyak banget fasilitas-fasilitas dan ekskul yang bisa kalian ikutin. Untuk ekstrakurikuler di sini ada pramuka, rohis, futsal, bola voli, desain grafis atau TKJ, lalu ada setir mobil atau TKRO. Untuk mobil praktek tersedia 4 unit. So guys, buruan daftar sekarang karena banyak banget beasiswa yang akan diberikan. Oh ya, untuk pendaftaran gratis ya. Lokasi sekolah ini ada di Jalan Satria Jati Baru, belakang kantor camat Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak, perkenalkan, nama saya Dainta Wismusiwi, perwakilan dari SMP Negeri 1 Tanjung Bintang kelas 9A. Di sini saya ingin bertanya-tanya sedikit, apa boleh Pak? Boleh, silakan. Oke, jadi pertanyaan saya itu, apa visi misi yang Bapak terapkan terhadap peserta didik untuk memajukan sekolah ini? Kalau visi SMK YPI Tanjung Bintang dalam kiprahnya di dunia pendidikan, turut serta menghasilkan lulusan yang profesional di bidangnya dalam rangka menyongsong era globalisasi. Itu visinya. Kalau visinya, karena merupakan suatu program pemerintah dan untuk memajukan kependidikan, terutama sekali di skill, yaitu misinya menyelenggarakan program diklat yang berwawasan kompetensi untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional siswa atau peserta didik untuk menjawab tuntutan era globalisasi tersebut. Nah, itu tadi merupakan wawancara langsung bersama Bapak Toto Iliantono selaku Kepala SMK YPI Tanjung Bintang. Saya Dainta pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK YPI Tanjung Bintang, jaya!